لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ada layanan sewa skuter dan kursi roda di Masjidil Haram untuk tawaf dan sa'i. Bagi jamaah yang membutuhkan, bisa memanfaatkan layanan ini saat akan tawaf dan sa'i. Haji adalah ibadah fisik. Saat umroh contohnya, jamaah harus tawaf dan sa'i. Tawaf dilakukan dengan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali. Sementara sa'i berjalan dari Safa ke Marwah, bolak-balik hingga 7 kali. Jarak tempuh dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali perjalanan. Jadi, bagi jamaah haji Indonesia yang membutuhkan skuter atau kursi roda, bisa memanfaatkan layanan sewa yang dikelola oleh Masjidil Haram. Pengelola Masjidil Haram juga telah menyiapkan jalur khusus untuk pengguna kursi roda dan skuter. Jalur khusus pengguna kursi roda ini ada di setiap lantai. Lalu berapa tarif sewa untuk skuter ataupun kursi roda per orang? Berikut daftar harganya. Dari Madinah, Arab Saudi, Muhammad Hendra melaporkan.